dipersembahkan oleh Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Figel. Dan tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang sangat menarik sekali. Wah, ya, Mas Yofi. Tarian Cakalele. Ada item-itemnya, kayaknya dari Arang ya, Figel? Iya, itu gimana tuh cerita? Itu menggambarkan tentang apa, tarian Cakalele? Tarian Cakalele ini menceritakan tentang masyarakat Maluku zaman dulu. Itu menggunakan arang sebagai alat sembunyi. Melindungi diri dari musuh. Jadi tarian ini menceritakan tentang cara strategi berperangnya orang Maluku hanya menggunakan alat-alat sederhana, tapi mampu mempertahankan budaya, mampu mempertahankan tanah leluhur mereka, gitu. Itu sebetulnya tarian yang tadi itu tradisi apa sudah mix juga ada kontemporernya juga? Sebagian udah ada. Cuman karena tujuan kita memang tidak mau hilangkan semuanya, kita hanya menggunakan beberapa aja yang masuk, tapi sisanya itu masih asli. Masih asli. Oh, asli. Okay. Ya. Nah, lalu kenapa kamu kan orang-orang sekarang lagi banyak nari-nari modern tuh. Kok kamu bisa masih muda, iya, semua masih anak muda. Narinya nari tradisi lama gitu. Intinya kalau bukan kita yang mempertahankan budaya kita sendiri, siapa lagi? Dan memang tujuan dari kita ada di sini untuk tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada dari leluhur kita untuk tetap menjaga dan melestarikan. Oke. Jadi ini kamu tuh punya kayak apa sanggar tarinya gitu? Komunitas. 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 Hebat ya. Berapa orang tuh yang ikut bilang? Ada 30, 40, 50? Lebih dari 700. Tapi yang biasa tampil itu selalu kita menggunakan pakai session. Jadi teman-teman yang kita panggil, itu kita memang pakai seleksi lagi untuk tampil seperti gini. Jadi banyak banget ya. Jadi Ambon ini udah sebagai kota musik. Terus udah gitu tariannya juga maju juga komunitasnya. Dan anak-anak muda juga ya? Iya. Anak mudanya banyak gitu ya? Yang lebih tua mungkin saya sendiri, Bang. 31 tahun, sisanya sampai... Apa kabarnya kita? 31 yang paling tua. Keren, keren, keren. Terus tadi ada tarian satu lagi, itu tarian yang di... Tarian Timba Telorikan. Timba Telorikan akan dibawakan juga? Iya. Itu tentang apa tuh? Tarian ini menceritakan tentang hasil laut masyarakat Maluku Tenggara, khususnya di Kei Besar. Jadi hasil laut ini sangat langka dan fenomenal. Di sana telur ikan itu, dia bertelur di lautan, dalam dasar laut, lalu pada musim tertentu, satu tahun sekali itu dia muncul di permukaan dan di situ dijadikan makanan hasil. Nah, ini kan akhir segmen satu nih. Kita juga akan jalan-jalan lagi untuk datang ke konferensi. Betul. Dan juga lihat eksplorasi budaya lain, terutama kuliner. Kuliner terutama. Oke. Ya, pemirsa. Dipersembahkan oleh